Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Qail. Ya ayuhal ladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Semoga dengan ketakwaan itu menjadikan hati-hati kita ini disinari dengan cahaya keimanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Dan kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, yaitu Al-Hadis, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan elok pula kesudahannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, umat Islam adalah dituntut supaya sentiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat bermaksud kembali menyerahkan diri dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia merupakan suatu natijah daripada penyesalan seorang hamba yang telah terjerumus melakukan kesalahan dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat 8 surah At-Tahrim yang dibaca di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah, mintalah dihapuskan dosa kamu dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah Subhanahu wa taala telah menyeru umat manusia apabila melakukan sesuatu kesalahan atau dosa agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan tujuan bertaubat itu sendiri adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam syurganya. Namun begitu, taubat yang dapat menghilangkan dosa-dosa kita mestilah dilakukan dengan memenuhi empat syarat yang utama, iaitu yang pertama, orang yang bertaubat mestilah menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Yang kedua, berhenti dengan serta-merta daripada melakukan semula kesalahan tersebut. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang keempat, sekiranya kesalahan tersebut dilakukan terhadap sesama manusia, maka hendaklah dia memohon maaf kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Bagaimanakah cara bertaubat yang betul? Taubat bukanlah sekadar perkataan sahaja, tetapi sebaliknya perlu disertai dengan keinsafan dan penyesalan. Kerana taubat yang tidak disertai dengan keinsafan dan penyesalan di dalam hati tidak akan dianggap sebagai taubat nasuha. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 18 yang bermaksud, dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat yang dibacakan tadi menyatakan bahawa terdapat tiga golongan yang mana apabila mereka bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat mereka. Tiga golongan tersebut ialah, yang pertama, orang yang sering mengulangi kesalahannya selepas bertaubat. Yang kedua, orang yang bertaubat ketika sudah hampir dengan kematian
dan apabila tanda-tanda besar hari kiamat telah muncul, dan yang ketiga, orang yang mati di dalam kekufuran. Golongan-golongan ini bukan sahaja tidak diterima taubat mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah pun menyediakan azab siksaan yang amat pedih di hari akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengapakah golongan tersebut tidak diterima taubat mereka? Sudah tentu kerana lafaz taubat mereka tidak lahir dari hati yang tulus ikhlas dan tidak mengisafi dengan menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Golongan seperti ini hanyalah menyatakan taubat mereka kerana penyesalan yang bersifat sementara ataupun kerana berada dalam keadaan yang terpaksa. Sebaliknya, apabila keinginan nafsu mereka memuncak semula dan mereka berada dalam keadaan yang lalai, maka mereka akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan. Kesedaran mereka hanya akan muncul apabila nyawa mereka telah sampai ke penghujungnya. Tetapi malang, kerana pada ketika itu taubat yang diucapkan sudah tidak membawa sebarang makna. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selagi mana nyawanya belum sampai ke halqum. Riwayat At-Tirmizi. Justru sebagai hambanya yang beriman, seharusnya kita memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, penyesalan dan dengan keinsafan yang sebenar-benarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Maksudnya, sesungguhnya peniramaan taubat itu diterima oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan. Kemudian mereka segera bertaubat, maka dengan adanya dua sebab itu mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat di atas, jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka ruang seluas-luasnya kepada hamba-Nya yang melakukan kejahatan agar bertaubat daripada kesalahan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubat selama mana kita menyedari kesalahan yang telah kita lakukan. Lantas, menginsafi dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala justru peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak seharusnya kita abaikan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun menunjukkan kepada kita sifat pengampun dan Maha Penyayang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, untuk memastikan agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taubat nasuha, beberapa perkara yang menjadi adab dalam bertaubat perlu diutamakan. Antaranya, yang pertama, berpakaian bersih dan suci serta memastikan tempat yang digunakan untuk bertaubat juga berada dalam keadaan bersih dan suci. Yang kedua, menimbulkan perasaan takut di dalam diri kita atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan merasa risau kalau-kalau dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita juga perlu sentiasa berharap agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, terutamanya pada sepertiga malam. Waktu ini adalah waktu yang amat baik untuk kita memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kerana suasana yang hening ketika ini boleh menimbulkan keinsafan dan penyesalan dalam diri kita. Dan yang keempat, bersangka baik bahawa Allah menerima taubat kita. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Justru sidang Jumaat sekalian, marilah kita bermuhasabah diri dengan menilai amalan seharian kita adakah memenuhi tuntutan Islam. Jika tidak, marilah kita memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan apabila kita bangkit di padang mahsyar nanti, Allah akan memandang kita sebagai hamba-Nya yang bersih dari dosa-dosa terhadap-Nya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Maksudnya, dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan ia mengetahui akan apa yang kamu semua kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat dan memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma, puteri baginda Sayyidatina Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya radhiyallahu anhun. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan
kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris Ali Syariatik, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan Yang Dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'luk Johor Darul Ta'zim, dan kepada Raja Zahri Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kullaman huwa aduul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qdid dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhia wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktub bisalamata wal afiyata lana wa li 'abidikal hujjaji wal wuzzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وزرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.